Ini loh, ini. Nah, ini nggak aku pasang untuk bunyi ngir, nggak begitu penting aku lah. Kalau memang nanti dia mau bunyi ngir ya, alhamdulillah. Cuman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video kali ini ngoprek fleksibel lagi, Wong. Ini untuk fleksibel. Ini yang dipasang di belakang ini udah dilepas ya. Karena ini fleksibelku yang depan itu dia malah udah jebol juga, entah karena ini atau apa nggak tahu. Cuman setelah aku pasang ini kok itu fleksibel yang bawaan dia bocor. Dan ini untuk dalemannya, untuk pengatur suara ini tak suruh lepas. Iya, lar ngecil itu. Iya, ketakan kok penting dibuntut di bilas mana kayak gue. Udah terlepas, itu udah plang. Bolongannya kok dibuntut di sini ya, Wan? Sudah kan argon tuh. Eh? Ya argon. Argon piye? Iya kan stand. Heeh. Mangga jelas. Piye ra iso? Ya iso tapi ra serap. Oh ya wes terserah. Potong lagi, Bang, untuk fleksibelnya ini dipendekin. Biar nanti untuk pemasangan di sana enak yang ngelas. Ya semoga aja kuat lah, Wang. Ini kalau fleksibel ini nggak mau mampu, nggak kuat, harus beli lagi nih, beli yang ori, yang ori punyanya Canter. Rasa maju. Lengalasmu kok ini keganggu tangki orang. Iya, Gong, nonton, Gong. Rusak, rebesnya sekarang nanti, Gong. Eh? Oh, ini pecah-pecah kita. Ya, ini untuk fleksibelku. Dia udah putus ya. Tuh. Ini udah putus. Gong, Gong, kok sih Gong? Duwe mata bercilik ora Gong? Kuwi mau sing dibok, kuwi kan bolong rolasan. Bolongan cilik ngono. Piye? Oh iya iya. Ya ora apa malah kok kene nonton. Isa ta? Ini tak suruh ngasih lubang ya, Wong, karena gue nek rapat-rapat iki kok kalah, Gong. Fleksibelku kalah kok. Ya, ini untuk ini pipa ori. Pipa ori ternyata dia lebih kecil daripada fleksibelnya ya. Jadi aman lah, aman aman. Cuman iki bolongan cilik. Dia bolongan jen aman lah. Wong iki bolong kok semene wae aman kok. Kayak walaupun enggak begitu gandoli ya, Wong. Orang itu ribet ya, Wong. Wong udah berlubang, ditutupin, ini kembali dilubangin lagi. Dia tak gong karep mugi kok, Gong, Gong. Ini gue ngerjain tukang las tok. Ya. Ini udah dilubangin. Yo, terserah teman-teman lah.
mau pengen caraku ya monggo, enggak ya monggo, tapi kalau aku ini tak lubangin. Ini lubang bau 8. Bau 8. Biar fleksibelnya lebih awet. Karena untuk elep kan posisi fleksibel dia ada di depan skep. Skep brick. Wes. Semoga aja enggak hujan dulu, Bang. Ini udah gerimis, mendung, wah seperti ini loh. Karena kasihan untuk yang ngelas kalau posisi hujan. Terus ini kan armadanya tidak di dalam ya. Di luar. Kalau hujan udah pasti basah. Oh, hujan beneran, Bang. Ngono aman ora? Malah hujan. Ini colokannya biar ditindah. Tumpangin dhuwur kene aman, Bang. Nah, begitu kan aman. Wes, mapan teh, Nak. Ngono lho. Ora meksa, nah ngono. Ora meksa iki. Nah, ngono kuwi. Mentelunge tang ngono. Lah iya, ngalor. Jadi genjak semelai fleksibelnya gen ora apa? Ketengkok ngono lho. Mudeng ta maksudku? Lamburi ya wis genjak semelai mburi, dadi posisine ne penak lah ngono. Berarti kok sing bolongan kono ora do anu. Makani oke okay, ya. Ya wis di titik sik ae penak. Hujan. Aduh, payah ini. Kasihan Mas Bagongnya. Cuman ya itu biarin itu untuk pengelasan udah dapat setengah ya. Mas Ari tutulan sih. Cool. Mata. Si tak gerak terus sih, Dik. Wes, lebokno. Wek triplekmu triplek. Lah iki nggo nutupi kene ngono lho. Aman. Ora tekan. Masane. Wis, aman kok. Repat wong. Keluar bingung. Tetap telesi dik ya, Kang. Ada di telesi pi awas barut. Iya. Yeah. Ya seperti ini, Wong. Kalau ngerjain barangku biasa, aku selalu rewel. Cuman ya gimana orang memang biar aku ngelasinya puas, terus aku makainya juga tahan gitu loh. Jadi memang aku sedikit agak cerewet. Ini Mas Bagong untuk teman-teman yang di sini udah paham semua karena aku sering diulang gitu. Aku itu memang sedikit rewel. Anu neng celawak neng kono? Nyemplung. Heh? Ya kuwi se. Wes, anone ning kono. Iki lho ketok mok rogohe ketok kok. Nah. Ora kuwi ora. Sing gedhe. Nah, lak ketok gedhe to. Nah. Wes, kuwi tak udah. Ini untuk bunyi enggak tahu ya karena untuk skepnya tadi
yang ada di fleksibel kan dihilangin, aku suruh nyopot karena takut nanti kalau malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tak suruh ngambil, mana ya tadi? Nah, ini loh, ini. Nah, ini nggak aku pasang untuk bunyinyir, nggak begitu penting aku lah. Kalau memang nanti dia mau bunyinyir ya, alhamdulillah. Cuman ini kalau dipasang takutnya terus ini bahaya. Cuman itu kan udah aku pindah di depan, semoga aja jadinya bagus. Karena orang dipasang di belakang aja mau bunyi, terus kemarin untuk sekapnya dia memang posisinya aku lurusin tetap bunyi, harusnya di situ bunyi. Cuman nggak tahu juga ya, karena kemarin di belakang dia kan posisinya di belakang gembung yang mana dia agak nekok ke bawah. Oh ya, ini kemarin di harga ada di 400.000 ya, dia 400.000. kalau punyanya Canter nggak tahu, untuk yang ori harga berapa nggak tahu, yang jelas ini kemarin 400.000. Piye ini nungguin aku nyalain uang. Ya wis aman to, Gong. Oke, jadi ada sedikit video dari saya, hiburan dari saya. Terus untuk lubang yang tadi yang aku kasih lubang 8 itu nggak tahu ya, nanti kalau udah ada muatan seperti apa, aku pemakaian nanti itu dia berpengaruh banget apa enggak, nggak tahu ya. Nantilah aku sendiri juga seumur-umur baru mencoba sekali ini. Cuman kan memang di Isuzu itu kan fleksibel terkadang banyak yang jebol ya, memang karena dikarenakan posisi fleksibel dia kan ada di depan escape brake. Jadi fleksibel itu benar-benar bekerja menahan tekanan angin gitu loh. Kalau untuk di Canter kan enggak ya fleksibel, karena dia untuk di Mitsubishi posisinya ada di belakang sekap, jadi waktu di brake itu tidak berpengaruh ke fleksibelnya. Cuman di Isuzu fleksibel benar-benar harus kuat, kalau enggak kuat ya itulah banyak kejadian, pada seminggu jebol, satu bulan jebol, itu sering banget. Bahkan ori kadang juga ada yang seperti itu, jebol-jebol aja. Cuma nggak tahu lah, kalau memang punya teman-teman itu masih ori bawaan, pertahankan itu. Itu susah gitulah pokoknya. Cuman punya aku tadi kan juga udah ini ya, udah lepas, udah sobek. Jadi bocor. Dah, gitu aja lah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.